Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma. Walhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un ilal jannah. Allahumma, 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 amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama ingkang kula hormati, kula muliakan, Bapak Bupati Banyumas beserta Forkombinda yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati, saya muliakan, para tamu undangan khususnya dari FKDT Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, Kepala Kemenag Kabupaten Banyumas beliau Bapak Haji Imam Hidayat, mungkin tidak lupa kepada Kabak Kesra, sebetulnya beliau berdua Pak Kemenag sama Pak Kabak Kesra sahabat saya, Pak Haji Fatihul Ihsan, bersahabat sejak saya jadi kepala desa, beliau Kabag Pemdes. Terus hari ini saya bertemu kembali dengan beliau, mudah-mudahan diparingi berkah Allahumma. Pengurus FKDT yang baru saja dilantik maupun yang baru saja selesai melaksanakan tugas, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau-beliau. Allahumma amin. Pengurus IPI, keluarga besar, jamaah haji ingkang nembe mawon kondur saking melaksanakan menunaikan ibadah haji panggilan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa haji mabrur ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Juga tidak lupa dari madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Qur'an, semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Undangan baik dari kejaksaan, dari Polres, dari Kodim, sedoyo ingkang kula muliakan. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sungguh saya merasa berbahagia, tersanjung dari ujung Kabupaten Banyumas yang paling ujung kulon lor Desa Keranggan. Lo saged silaturahmi kalian Bapak Ibu khususipun jamaah haji. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken sak mangke paling tidak mewakili pesenanipun Kanjeng Adipati nggih Pak Husein supados kawula menyampaikan. Saektosipun materine hampir sama. Kula teng ati iku Pak Bupati kaya ngerti jeroan ati ini nggih. Hari ini akan saya sampaikan surah Al-A'raf mengenai ancaman kehidupan anak cucu Adam yang telah dideklarasikan oleh iblis dengan pasukannya syaitan yang tidak akan pernah rela panjenengan membawa mabrur sampai hari kiamat. Di panjenengan setelah ini betul harus mewujudkan yang disebut mabrur. Para pejuang FKDT harus mewujudkan perjuangan bagaimana menata betul generasi Islam menjadi generasi Qur'ani yang utuh,
tidak tergores oleh nafsu, sehingga memahami Al-Quran bukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ar-Ra'd, mulai dari ayat 11, Allah mengatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kata Allah, setelah Allah menciptakan manusia, kemudian dibentuk bukan bentuk fata morgana, tapi bentuk nyata, yaitu Adam dan Hawa, ada makhluk yang lain, malaikat, iblis, itu dibentuk di surga. Pada saat Allah menciptakan Adam, di dalam surga sudah ada malaikat dan iblis. Nek kulo kali panstu niki nembe saweg ndonga mlebung surga. Iblis niku pun teng surga. Sehingga rahasia hati apal kecepan. Pundi sing haji mabrur, pundi sing andol mabur wonten. Dadanipun pun paham iblis. Mulane seketika ada orang lupa dipanggil tidak menggunakan haji makruh. Pak Paturohman, menunggu orang jelingu. Terus kulo mundur, haji bro, haji. Aduh ya, lupa. Nunggu seminggu sih haji. Tapi kan ya demut lah, tulung. Sampai yang lebih hebat lagi, nun sewun ini, ampun terjadi. Panjenengan ingkang pada dadi pegawai, ampun pesen tulisan sing wonten titik Faturrahman lho niki. Nggih, niku ampun ditulis-tulis kaya niki. Niku saestu mbok ngantos ngrusak mabrur. Karena hisnul amal kata Syekh Saqiq bin Ibrahim Az-Zahidi, benteng amal salah satunya niku. Jangan menonjol-nonjolkan ibadah sebagai dohir panggilan. Bakul sate maunen bener, sate ayam sodikin, terus tadi haji sodikin. Nah ini kan, padahal gerobogannya yang buatan di boktom beri kambutan bok. Nah ini. Dapat ulem-ulem buatan wonten hane orang mangkat. Sembarangan, haji lorong-lorong kalau nulis toko. Ini kita kula menemukan di daerah Kecamatan Srengenge, Kabupaten Rembulan. Desanya milih dewek mereka. Mengapa jadi seperti itu? Ini pekerjaan iblis yang dibebankan kepada pasukan elitnya syaitan. Nek Pak Zainal nih kan, beliau juga sahabat saya. Tapi Kapolsek paling singkat di Pakuncen. Ini Pak Zainal nih. Paling singkat. Tiba-tiba pindah terus ditarik kan. Beliau juga ngerumat masjid. Ustadz nih kak, polisi tapi ustadz. Cuma disi kalah kali Ustadz Haji Pujiono. Niki dereng ceramah nih. Baru mengamini ceramah. Jadi lumayan. Teman-teman Pak Zainal punya pasukan elit khusus namanya Densus 88. Iblis punya pasukan elit namanya syaitan. Kata Nabi, setan masuk ke dalam tubuh kita melalui pori-pori tubuh. Sehingga kita tidak terasa bahwa sedang ada setan berada di dalam hati kita. Tidak terasa. Nah, ketika Allah menciptakan malaikat, iblis, tiba-tiba Allah menciptakan makhluk baru. Namanya Adam. Setelah dibentuk thumma sawwarnakum thumma qulna, setelah wujudnya bentuk bukan fata morgana, apa kata Allah? Lalu aku katakan kepada mereka,
iblis dan malaikat. Summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir Jalalain, sujudnya bukan menyembah. Sujud dalam rangka memuliakan makhluk yang lebih mulia. Kan Allah ngendika, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iblis hasan, malaikat hasan, tapi Allah menciptakan Adam ahsan. Maka yang hasan-hasan harus sujud. Sujud menghormati dan memuliakan. Bukan sujud nyembah. Ada yang salah sih. Jejen manten konsung kemarin biunge, maaf, menyembah hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Konsung kemtok neng pangkone biung nyentak. Kulo ngisi ceramah walimatul ursi, pengantin lanange ora gelem sungkem maring biunge. Niki karena memahami Al-Qur'an sebagai doktrin, bukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah. Mboten purun, kulo langsung mandan ora bumbung atine. Bro, bukan sujud nyembah tapi memuliakan. Antum ahsan, tapi ibumu di atas ahsan. Kalau ibumu tidak ridho, kau tidak akan ada di dunia karena Allah pun tidak ridho. Sungkem. Nembe sungkem be kau yung lektok. Kisiloken murut ta pura yo ini gong gini gong. Karena memahami Al-Qur'annya keliru. Maka hati-hati. Kalau sujud niku musyrik, kenapa Allah perintah malaikat dan iblis suruh sujud kepada Adam? Kalimatnya jelas fasajadu. Tapi di sini kata Ibnu Katsir bukan sujud menyembah kepada Adam, tapi memuliakan. Kulo salaman kali Pak Bupati cekel tiambu, pipi kanan pipi kiri. Aja cemburu wong beliau kakak saya. Saya dengan Ibu Husen niku kakak beradik. Denger wingi tim suksesnya anu patut. Masa kakaknya nyalon melincur. Nah bagi periode pertama saya melincur sih memang. Anu ora siap. Jadi cipika-cipiki. Ya karo. Ya bahasa Jawane ya anda pasor. Ibu sehat, sehat. Ibu di rumah juga sehat. Ini selesai. Jagong pun. Ini tak pulang malah nacara. Gini. Malah membebani kau nerang nama ninge. Ninge alhamdulillah untungnya pas ayat sing saya baca. Semua sujud, malaikat sujud, illa iblis. Kecuali iblis. Di Al-Baqarah disebutkan aba wastakbar, menolak dan menyombongkan diri. Menolak. Di sini disebutkan lam yakum minas sajidin. Iblis tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sujud. Akhirnya Allah memanggil iblis. Maju sambil. Qulna qala ma manaka alla tasjuda id amartu. Iblis, apa yang menyebabkan engkau menolak untuk sujud kepada Adam? Id amartu, ketika aku perintah kau untuk sujud. Apa alasannya? Nah niki. Niki sing badang atus-atus nggih. Haji niku belum seberapa, hanya baru ngelengkapi rukun Islam. Niku banger sing papat ngana sempurna, wis dilengkapi malah sing papat ora sempurna ya getrang mali. Paham niku nggih? Kula sering dongeng kaya niku maring jamaah haji, Pak aja kiri bangga ngelapeti lima. Jangan-jangan sing papat malah wis lunga kawit wingi, nggih. Niki sing bahaya. Dadi nuwun sewu ya. Kulo anggar ngaji mboten serius tapi nggih sebab anu mandan katik ceramah yang harus serius banget mesti rikat jengkel nemen maring gula nggih. Kenapa ada syahadatain? Karena panjenengan di sana di Masjidil Haram arep kain mubengi benda ireng sing guisine apa. Ngene apa mboten?
kalau tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jenengan kosong hatinya ketika tawaf. Malah bingung gitu jane perintah kono apa gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Gustalo labbaik apa ya iki beko ndubeng-ubeng ini. Karena hanya gedung hitam seperti itu tidak terurus. Daripada suudun tak wacah mawon nggih. Iki sing maringi seniore kula mali nika. Mohon maaf yai, berhubung niki para jamaah bisik-bisik sudah siap akan memberikan sedekah minimal Soekarno Hatta karena akan ada pembangunan masjid di Jalan Soekarno Hatta. Hebat nggih sedekah ya Soekarno Hatta kata nggih. Jadi mangke diiringi selawat oleh-oleh mubeng sedekahan. Allahumma amin. Cuman yang saya khawatirkan wonten sing jujul. Oh ya aja ngasih ngene. Pasti ning ati padha miki pok bupati 10.000 kok Soekarno Hatta. Oh nggih. Ya monggo kersa lah. Mangke sareng-sareng insyaallah. Nggih. Apa kata iblis? Apa yang sebabkan antum menolak sujud id amartuk? Ketika aku perintah kepada engkau untuk sujud kepada Adam. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rabb, aku lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu. Paham nih nggih? Saya lebih mulia dari tetangga saya, belum tentu. Karena hajiyah belum tentu memuliakan seseorang. Ketiga panjenengan tidak pandai membawa hajinya panjenengan. Iblis niku Hasan mulia di dalam surga. Lahir hidup bersama malaikat bareng-bareng. Hidup bersama nyaman. Tiba-tiba ada ciptaan Allah yang ahsan. Ahsani taqwim. Resikonya suruh memuliakan. Nah ini. Tapi iblis menolak dengan alasan sangat simpel. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Mengapa merasa lebih baik? Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Pun kaya ini kutok oleh alasan. Padahal Allah ngendika, iblis, jangan kau lihat siapa yang kau sujudi, tapi lihat siapa yang perintah kau untuk sujud. Jangan melihat benda yang ditawafi, tapi siapa yang perintah tawaf niku wau. Jangan melihat bukit Safa dan Marwahnya, bukit wong sing teng riki mau saget teng Gunung Tugel nggih. Mloyu ngono, mloyu ngene mawi temen mari ngarep antrine suwe nggih. Paham ki? Lah kenapa harus repot-repot wong bukit pada baik? Tekan Safa ya lah enggak apa-apa, Butul Marwah pada beuranan apa-apa. Gini apa teh? Jangan kau lihat bukit Safa Marwahnya, tapi lihat siapa yang memerintahkan kau untuk sa'i. Wukuf panas gambleng kayak nikah. Tumblek blek jutaan umat manusia di padang Arafah. Lo neng Monas be saged. Ngina mboten. Wukuf teng Monas kan saged pada bae meneng bae. Jangan melihat padang Arafahnya, tapi siapa yang menentukan wukuf di Arafah niku? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan apa yang iblis sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, mendengar alasan iblis, Allah marah. Fahbit minha fama yakunu laka anta takabbaru fiha. Turun kau iblis, minha dari surga, turun.
Tidak sepantasnya kau sombong, takabur di dalam surga. Tidak pantas. Surga tidak akan pernah dimasuki orang-orang sombong. Paham niki, Pak? Dan ini salah satunya kenapa ada teman-teman kita yang nuhun sewu pakai celana jadi di atas mata kaki. Karena takut sombong. Karena hadis Bukhari menyatakan khuyala. Khuyala niku sombong, takabur. Tapi bukan berarti kudu diketoki KB ya mboten. Karena maknanya tidak diketok hakikat teng hadis niku diangkat. Niku mawon izar. Izar niku pakaian ihram bagi laki-laki yang bawah. Hadisnya dibuka niku Sahih Bukhari. Izarnya kan diangkat di atas mata kaki. Kejadiane nopo? Ketika tidak diangkat di atas mata kaki, nalika tawaf bisa kepidek barisan burine, Pak. Kerungkep. Ya nek kerungkep dok, nek blurut. Wow, bahkan ihram blurut bisa sekak pamblayu kabindarannya anak gajah tawaf nggih. Maka kata Nabi, angkat di atas mata kaki. Diangkat seperti saya pakai izar niku sarung tapih. Nah, tujuannya apa? Jangan sombong takabur, karena pada saat itu ada seorang Yahudi lewat di depan rumah Rasul pakai baju rebubungan sampai dilarak-larak. Ya kayak selebriti yang renikah nikalah. Wih, tuli tutup bokongnya ngasih dicekeli nengadine nggih. Malah dadane ora ditutupi. Lah niku masalah. Lu sing ngono nutup bokong ngasih ngelawir 3 meter dadane dibuka. Ke para haji yang ngerwali matul ursi ko penganten wadone dadane terbuka, tulung kondur aja si datekap. Haram, mbok mongko dong tanda tangan panjenengan tengajeng tanda tangan surat nikah oleh pengantin perempuan mejane ndep slugru jajal panjenengan piwe ayu ndeleng napa rika nggih nanipun nggih nggih lah mangke panjenengan sing wis ngubengi Ka'bah malah puyeng ngubengi mbu apa sing ora ngene nuwun sewu niki kula tegas Pak, kula ngerti aturi ngaji walimatul ursi saestu. Ada nikahnya pura pas pengajian. Iya, bertepatan dengan jejer manten Ustadz. Bagaimana menyewa pakaiannya? Insya Allah pakai busana muslimah. Alhamdulillah. Nek tidak, mohon maaf, undang Ustadz yang lain. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ceramai angel Pak. Uli Arab nerang namaring pengantin. Nyung kan kudundeleng pengantin. Dadane ketot. Aduh. Lah pengantin ini teng riko masa kulo jadi pengantin ni, lah pengantin ini kan ning kana. Niku masalah. Kulo ngi pada karo Pak Bupati itu menurut saya, kan ini ku Pak Bupati begaya ini ku menurut beliau. Jadi mohon maaf. Apa mali bapak ibunya haji dan hajah, ku sampai anak perempuannya manten jejer dadanya terbuka. Siraman maning. Siraman di shooting, sing seneng tukang shooting ngezoom. Cara gulo haram singgaya niku. Angger di shooting siraman teh garib kembangnya di gawa maring kamar mandi gebar-geburan terus dewek mbok pada bae mau ngundang itu tukang shooting. Ya mbok tukang shooting kesinggung ya maaf ya bro ya. Wong niki perkara hak kudu disampaikan. Haram gulo mboten purun saestu. Ora Ustaz tapi niki sudah nadar. Kalau nadar ganti sewa pakaiannya harus yang muslimah. Saya baru mau ceramah. Kalau tidak pangambura. Saestu kula kaya niku. Nggih, bukan berarti napa-napa. Wong pakaian muslimah ada ku pakai buka-buka seperti itu. Ngene mboten? Nuwun sewu. Iblis tidak boleh kau sombong. Fakhruj keluar kok. Innaka minas sohirin. Sesungguhnya kau termasuk golongan orang-orang yang hina. Derajatnya menjadi kecil, tidak berderajat lagi. Keluar, turun dari surga. Akhirnya keluar. Tapi lihat apa kata iblis. Qala anzurni ila yaumi yub'atsun. Saya siap keluar ya Rob, tapi tolong tangguhkan kematianku sampai hari kiamat. Jangan kau matikan aku sebelum hari kiamat. Diizinkan oleh Allah, innaka minal mundurin. Silakan keluar, kau aku tangguhkan kematiannya. Maka hanya ada taman makam pahlawan, pemakaman umum, sudah punya lihat taman makam iblis. Mboten wonten, ora ana rombongan ziarah maring iblis ora ana.
Karena orang ana kuburan ini sebab dereng nate mati. Iblis setan belum mati-mati. Matinya nanti terakhir dikejar-kejar oleh malaikat. Tuh di dalam kitab dakwah ada tuh. Tadi malam kulo nembe mawon maca. Kita sinkronkan kalian. Bener boy. Iblis niku memang ditangguhkan. Diberi kesempatan oleh Allah hidup sepanjang umurnya. Terus. Kangen apa? Nah ini. Apa kata iblis? Qala fabima aghwaitani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Rabb, dengan derajat yang telah kau berikan kepadaku minas sogirin, aku terima. Aku terima. Tapi saya berjanji ya Rabb, la aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Ini janji iblis Pak. Janji iblis ketika akan keluar dari surga. Akan aku belokkan anak cucu Adam siratal mustaqim, dari jalan engkau yang lurus. Tiga, hari ini tadinya orang-orang mulia sebelumnya lon bupati, akhirnya sekitar 130 atau 140-an mereka berada di kandang KPK. Kepala desa di Jawa Tengah sudah berapa puluh yang sekarang berada di Kejaksaan Negeri Semarang lagi pada diet. Sing wis alum 16 nggih. Pating keringku. Merga napa? Minal celutaki wal celekat celekuti. Ketika disumpah di sini Masya Allah, gembleger tuh kemarin 157 nggih kepala desa digor. 254 sumpah tenggor karena mriki mboten nyukup. Lihat ketika demi Allah saya bersumpah, lihat Quran iku setunggal siji tok seneng ngisor Quran teng gemeter insyaallah ora bakal wani korupsi. Tapi kon sing ning kono yang di dalam bawah Quran, demi Allah saya bersumpah seneng pojok dewe insyaallah saya bersumpah. Atau hikihlah Quran ini kur telung bulu jus yang ning nomor 254 lah ora keduman jus. Insyaallah kula dulu disumpah di sini, duduk berdiri di situ, kata-katanya angel dipahami Pak. Jane nyung si ora li apa kaya niku, jane anggere besuk kula dadi bupati umpamane Pak Husen ora nyalon maning kula nyalon niku nggih. Dan wonten niki biantune lah. Kula dadi bupati pelantikan lurah ora dakik-dakik kalimate mumeti. Satu kalimat saja. Demi Allah saya berjanji tidak akan celutak, jika celutak disamber bledek wis langsung ngene kok Pak. Tapi ya lurah kan pada pinter, engko celutake dong bangsan terang lah ngebledek sih nggih ngene. Niku Pak Jaksa dadi ya anu pinter bae lah. Angel. Ayo mumpung terang nyolong aspal, nyolong semen bu. Mangsan rendeng apen-apen suci. Kalau agak-agak beledek sih. Gini. Nah siapa yang membuat seperti itu? Iblis. Mengapa? Nih, ditunjukkan oleh iblis di hadapan Allah. Bagaimana ya Rob cara saya menggelincirkan anak cucu Adam agar tidak mencapai siratal mustaqim. Ditunjukkan tekniknya. Coba kalau saya jadi Tuhan cocok tembiling waktu ning surga Pak, hancurna dingin nonton jemedun maring bumi. Makanya nyong ora dijadikna Tuhan nih, mesti semena-mena ngoten nggih. Apa kata iblis? Summa la'atiyannahum min baini aydihim, akan aku datangi satu persatu anak cucu Adam dari arah depan mereka. Tuh. Iming-imingi aspal 200 gelar be 180. Apa ini mikir suci. Wa min khalfihim, datang dari arah belakang. Anakmu butuh biaya. Biaya. Petir lurah wis mobil apik dari belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Bislah, bis umum. Bis umum. Puas kah iblis? Tidak.
wa ansima ilihim, dan juga dari arah kiri. Keburu pensiun, nah, ini kan kok. Iblis mendani banget nih. Tuh, akhirnya ya gerak korupsi. Kulo waktu bupati Kutai Kartanegara diketangkap KPK, satu bulan kulo ngaji teng riko peresmian masjid teng kecamatan Sebulu, duduk dengan beliau. Ustaz, doakan saya akan nyalon gubernur insyaallah, tapi syaratnya senikirin jenengan celutak napa mboten. Celutak siapa Ustaz? Celekat celekot. Insyaallah, wewe boleh insyaallah kalau mikir maring dhuwur sih mripate insyaallah kasi celutak apa tuh ya kayak ngendian nggih niku nggih. Jane mak disik kayak niku saestu. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim di atas podium bareng sama panggung sareng kali kulo. Kulo langsung jeder teng TV. Astagfirullahaladzim. Untung yang urung dong apa-apa nggo kowe wong nggih niku Mas. Kulo sing lagi sedih dongakna Bupati Purbalingga Pak Jaksa. Mari ngene kulo telepon. Kang, aku nyalon lurah iki tulung didongakna. Jerika ireng kayu ngendep mbok ora patut, Kang. Aja ngecek yai. Wis mari ngene, hari ngene kulo. Tak wedunga, juntuk wedunga. Mantep pulindung. Dadi, Pak. Bulan puasa keciduk KPK. Aduh, kulo balunge copot kabeh, ya Allah, ya Allah. Jadi seperti itu Pak, iblis niku Masya Allah. Maka hati-hati. Dan coba lihat bupati-bupati yang pada kejaring korupsi. Haji Pak banyak sekali. Rata-rata haji dua kali. Haji-haji kok korupsi ya gue. Haji-haji kok korupsi. Mulanya haji sekali mawon aja berkali-kali. Gue. Melaini. Gini buatan. Ya rata-rata dua kali nih kok. Haji-haji kok ya, haji-haji kok ngelepeki darah, kayaknya ada nih kok. Setelah aku goda ya Rob, dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri, lihat targetnya iblis. Disampaikan di hadapan Robnya, disampaikan, tidak tedeng aling-aling. Wala tajidu aktsarhum syakirin, dan engkau wahai Rob tidak akan pernah menemukan kebanyakan dari anak cucu Adam masuk golongan orang-orang yang bersyukur. Nanti engkau akan menemukan anak cucu Adam orang-orang yang kufur nikmat. Maka jadilah ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi, diancam langsung oleh Allah. Barang siapa syukur tak tambah nikmatnya, tapi kufur inna azabi lasadid, sesungguhnya siksaku lebih pedih. Karena ini dilontarkan oleh iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ola dengan alasan sing dakik-dakik pernah-pernah Allah tambah marah. Uhruj minha madhuman madhura. Kalau tadi diusir hanya dipangkati minas saghiri, kau menjadi makhluk yang hina, ngomel mawon. Akhirnya Allah tambah marah. Ukhruj, keluar kau minha, dari surgaku. Madhuman madhura, dalam keadaan terhina sekaligus terusir. Kalau tadi keluarnya hanya dibersihkan keluar, tapi ngomel baik usir sisa. Ya katus panjenengan lah maring anake. Duit maning. Gina membutuhkan. Onokin nangis buat teot sisan. Begitu teot ngelebang malah tuku GPU rega pitu ngewu. Bandingkan jaluknya rong ngewu. Baik ibu-ibu di rumah kenang. Gye. Duit maning di teot ngasih biru. Bungi-bungi meriang malah diulet tipulasi nganggu. GPU sing regan pitu ngewu. Laya rugi 5 ngewu gari diparingi brok wis melayu lah rong ngewu begelem. Sing penting ada aja gambar pedang Patimura mbok pada perang. Iblis Pak, lincah sekali. Setelah diusir, laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam minkum ajma'in. Siapa saja iblis yang ikut kau,
yang ikut kau. Maka la amla anna jahannama, akan aku penuhi neraka jahannam. Minkum ajma'in, oleh engkau semua dan semua yang mengikuti engkau, semua akan saya jadikan kebeking neraka jahannam. Allah pun janjikan. Hati-hati. Maka iblis terusir. Monggo ingkang sampun nyiapaken artone nggih, monggo. Selawatane teng ati. Sampun nyiapaken lan iki lagi diputer gerduse nggih. Nggih. Ampun rampung gerduse pun puter. Nggih. Sampun sedaya. Oh, sampun. Nggih. Nggih nyambi. Mbok tabrak adzan sini ku nggih. Ampun sampun mubeng alhamdulillah nggih. Pun berjalan lancar niki Pak Imam. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Adam, Hawa, silakan kau berdiam diri di surga beserta istrimu. Lihat, pada zaman ada iblis, malaikat dan Adam, Allah hanya mengeluarkan perintah sujud. Setelah iblis terusir dari surga, tidak ada perintah lagi, adanya hanya larangan. Karena agama hanya berisi dua, perintah dan larangan. Ketika melanggar larangan di haji, ia harus mengeluarkan dam. Ketika menjalankan perintah, ia mendapat lipatan pahala yang luar biasa. Satu rokaat di Masjidil Haram, 100.000 rokaat di Masjid Panjenengan. Mulane kadang-kadang wonten pak haji sing awang-awangan mari masjid karena lagi haji nggak bawa kalkulator. Dan ini orang katanya masjid, sampean maning lucu, siakeh. Masjid gue rika sih, gue rumah di Masjidil Haram. Aduh. Siakeh. Teping nak. Disimpen data ini. Boleh itu. Ini. Bandingannya 100.000 bayang akan bisa nganggur cikur neng desa ora sembayang bok nggih. Niku nek mboten ngatas atus tipu daya muslimat iblis luar biasa, pokoknya canggih banget nggih. Karena merasa senior berada di surga. Niku tok sebenarnya. Apa larangan Allah kepada Adam dan Hawa? Fakula min haitsu syi'tuma, silakan kau nikmati apa saja yang ada di dalam surga. Silakan, silakan. Mau minum susu, madu, apa saja silakan yang ada di surga, silakan. Kau nikmati berdua. Tapi Adam Hawa, wala taqroba, dan jangan sekali-kali kau berdua mendekat. Hadhihi syajarata, pohon iki. Ini pohon jangan kau dekat. Fatakuna minal dolimin, karena jika kau mendekat pohon itu, kau berdua akan menjadi orang-orang yang dolim. Nah, niki celah iblis nggih menjatuhkan Adam. Mah bagus ya. Ketipu Adam karo Hawa. Fawaswasa lahuma syaitan. Lihat. Kemudian strategi iblis napa? Memanggil pasukan elitnya. Setan kumpul. Sing lagi nang kidul lagi kumpul karo nyiroro kidul mangka. Pamit nyi, oh iya. Nyi blorong gawa, wih melu, nyi blorong melu. Mak lampir keli, nggih. Wah, kabis. Rapat dipimpin oleh pasukan iblis. Setan semuanya sebarkan berita hoax kepada Adam dan Hawa. Tuh. Jadi hoax ini ku wis kawit biyen. Udah sejak presiden apa pilpres itu Jokowi PKI, Jokowi anak Cina, Prabowo Katolik. Jadi calon loro langkang sing bener blas. Ulah niku lu getet kepengin mangkat Jakarta nyalon. Lagi dening tak rungok-rungokna calon loro rusak kabeh, siji PKI, siji Katolik, siji. Lah emangnya wong Kristen ora kena nyalon presiden.
Bung agama yang diakui be Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, gini buten. Iga rikon nyalon bayri kam milih kaporat ya terserah yang penting nyalon lah. Lurah Kristen beana sing dadi sing milih wong, ndak masalah. Sepanjang tidak melarang umat Islam beribadah. Ini karena presiden sekang non muslim kok tiba-tiba masjid ditutup tok tembiling pertama nang kulo Pak. Paham niko? Larangan masjid untuk ibadah karena presidennya non muslim. Satpol PP polisi padha nang ngarep masjid nggawa ni bedil. Ada ndak seperti itu? Ndak ada lagi udah dijaga polisi karo Satpol PP sing mleburan anak. Nggih. Pamaning polisi pada ketolongan gawani berdila, si mame turu sisan. Ala bunuh diri suka sholat nang rumah. Jadi iblis subhanallah, fawaswasa. Maka selanjutnya membuat berita hoax lahuma kepada Adam dan Hawa. Siapa? Asyaitonu, pasukan setan. Apa berita hoaxnya? Nih dengarkan, tipu dayanya luar biasa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara. Targetnya iblis adalah dengan berita hoax fawaswasa, maka Adam dan Hawa akan kewirangan, bakal kewirangan di hadapan Allah di dalam surga. Target ini caranya apa? Ditanya Adam Hawa. Waqala iblis, setan mati, setan mengucap datang iblis. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajara? Adam Hawa, tahukah engkau mengapa Rabbmu Allah melarang kau berdua untuk mendekat pohon ini? Tahu apa tidak? Iblis, malaikat, kenapa? Adam menjawab, wah, saya enggak tahu tuh. Nah, saya tahu. Jadi iblis, setan bilang, saya tahu. Saya kan senior, sudah lama di surga. Itu. Ulane kadang-kadang sok anak lurah kelombo ndang pamung ya kayak gue-gue. Nggih. Tenang lur, anu wis biasa. Lho pamung kan ora urusane nyong sekte senior. Coba mlebu lorone maring penjara, nggih. Ya kasus tangga desa kulo kan kaya niku diklitikin nang senior, wis kelingna. Lagi bareng gawe hati-hati jebakan Batman Kang. Jadi tungakna ditungakna. Langkah dongang go ndongakna wong kaya kuwe ora nananane ngati-ati. Ditungane siapa nyumbu nang pondok ora dibulang blas nggih. Tungakun kira ndongakna wong aja celutak kuwe ora nana. Anane ya aja celutak arepe dewe kaya niku. Ditungakna kiai hebat nana ngur kiaine ora menangi ya celekut bae ngene niku. Maka kata Adam, kata iblis, illa an takuna malakaini. Adam Hawa, Allah mencegah engkau mendekat pohon ini karena Allah khawatir jika kau sampai memakan buahnya kau berdua akan menjadi malaikat. Allah tidak suka. Padahal mboten-mboten berita kaya niku blas nang langit. Kan jen gaok banget di berita gaok. Jenengan coba balik mangke kondur saking mriki ana gaok moni. Mesti bapak kayak maring ibu nih, bu, mireng kau, iyo bu, bis mau nipin pindo pak ya, iyo, singap mati siapa ya, gue jajan. Nah sekarang mari kita pikir, sejak kapan Israel akrab dengan gaok lah? Iwong Jawa niki kadang-kadang lucu, anak gaok mau nih kok singap mati siapa? Mama nih ya kayak si Onong, iya ya pak ya, RT kene sing wis geletak telu gue jajan. Kan masya Allah. Niku tradisi teng bloke kula kaya niku-niku nyong be tau dihitung kok gara-gara ngeletak kecelakaan ku nggih. Ulane siki kula ngger lara ora wani ngeletak boko etungane gaok moni nggih. Tidak ada berita di langit. Malaikat tidak pernah diskusi. Allah tidak pernah mengkhabarkan bahwa siapa makan buah itu akan menjadi malaikat. Enggak ada. Tapi iblis dengan jeliknya, pasukan setan memasukkan berita bohong kepada Adam dan Hawa. Au takuna minal khalidin, atau setidaknya Allah khawatir kau akan langgeng selama-lamanya berada di surga. Allah sudah tidak suka. Lihat aku Adam.
kenapa diusir dari surga? Bukan sebab tidak mau sujud kepada engkau, itu bukan masalah kecil itu. Tapi aku lupa tidak makan buah itu. Bohongnya polmbo. Lasing dirayu neng depan orang dua, laki perempuan, ibu Hawa, glewar. Biasakan ibu-ibu gampang terpengaruh, jajal ngonone karena magic chair. Demo neng utwa dalamnya pak ketua RT sing diulem-ulem ibu-ibu bapak itu orang bakal ngerti orang ini magic chair ini masuk ibu-ibu langsung tuk-tuk-tuk pengen tuku bapaknya orang urusan sing dihasut ibu-ibu memang sejarahnya kayak niku orang nana demo magic chair kau ngundangi bapak-bapak neng yasinan apa neng kumpulan RT orang nana orang bakal payo gitu. Mesti jawabannya simpel anu sing ganu besi awet whisky gue trok. Ada ibu-ibu orang, ini lebih top, ini lebih apik, lebih praktis kayak ini kok. Ini kok ibu-ibu. Untuk meyakinkan ibu Hawa, iblis berkomentar, waqasamahuma, bersumpah syaitan utusan iblis kepada keduanya. Apa sumpahnya? Inni lakuma laminan nasihi Adam Hawa. Sesungguhnya aku untuk engkau berdua adalah orang yang mau memberi nasihat yang lain. Malaikat enggak nasihati kan? Ya enggak. Untung ada saya. Percaya kepada saya. Dikuatkan fadzallahuma bighurur. Terus dibujuk rayu dengan kebohongan. Akhirnya ngelepar. Falamma zaqasyajarata badat lahuma sawatuhuma. Ketika Adam dan Hawa tergiur oleh bujuk rayu iblis, mencicipilah buah itu. Slep. Saknalika bubral. Udar seluruh pakaiannya. Terbuka auratnya. Targetnya iblis itu mengerikan sekali. Jadi kita tidak boleh santai-santai. Oke. Awas iblis niki pada tertawa jengkang neng wit-wit gede. Ono pada balik kaji ngono, mabrur, mabrur, mabrur. Iku pada ngiwi-wi beli sek. Kok malaikat balik masa uraka. Kan 40 hari masih dikepung malaikat. Kok malaikat klintung yang masuk. Iblis hati-hati. Iki pada jegang ning kono kono. Neng wit beringin pada jegang ono, mabrur, 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 ngono, ono. Kok titeni bae. Tiba-tiba anak kaji padu berebutan batian. Wih, iblis gue tekan. Insya Allah. Angkat jadi ndak aneh. Ya hari ini coba langkah-langkah KPK yang begitu cepat, cus. Undang-undangnya sekarang direvisi. Tapi kan celutak gak bisa direvisi, Pak. Tetap namanya celutak mawon. Revisi celutak. Ibriwe bikinan jikotake di tegawe cuceparo. Ya ora bisa pada benamanya celutak. Ketangkep. Memang medeni banget. Sehingga apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Wa tafiqa yasifani alaihima min waraqil jannah. Cepat-cepat, agak-agak Adam dan Hawa mengambil daun-daun surga di sekitar beliau untuk menutup auratnya. Tiba-tiba Allah datang. Wa nadahuma rabbuhuma alam anahakum antilka syajara. Wahai Adam Hawa, dengarkan, apakah aku Robmu tidak pernah melarang engkau untuk mendekat pohon ini? Kan aku sudah melarang. Terkejut. Langsung sadar. Iblis ini pekerjaan. Sadar. Kan wong korupsi, wong gawe salah, sadar nangar ketanggor. Ih, jebuliki korupsi ya. Ujar kukur aspal 10, aspal seember be korupsi. Gak ngerti tobat, orang tobat temenan nasuka dan orang diterima nang Gusti Allah pri pun jajal. Hingga disiksane sesuai dengan apa yang dinikmati. Nung neraka diciplung silite metu drime nggih niku ya. Umpamane siksane kaya niku kan kula urung tau ngerti ning kana pri nasibe.
Lepas jenengan kan takkan lagu si sampean iloken besok diciplong metu apane kayane pulpen kok nggih. Neng adede kula nyandatangani 15 kok tukune kur 8 tukang mas. Neng tuku 8 wong. Kang pamunge 8. Terus anggarane kan 15 sing 7. Ya nggih, Mbak sorryin lho. Mengke nek pancen kurang kan kula saged tumbas. Tapi kula kan wis tanda tangan. Jadi kula jeneng diciplong mong. Metu pulpen pitu, tapi kan yang mikir pulpen iki langkung garing asun deling asing metu ne dream ngene lan ngene. Hati-hati. Apa saja berisiko. Karena apa? Ada kamera CCTV yang sudah dipasang di dalam pundak kita. Sekali tergiur dengan sesuatu yang jelek, catatan langsung. Ret. Setiap hari Kamis dilaporkan masuk ke database-nya Malaikat Jibril. www.jibril.com kirim. Cus. Kebaikan dan kejelekan semua masuk ke sana. Ketika hari Jumat, beristighfar, Allah sayang di ambura. Kalau yang belum sondro ratu tidak baca istighfar, ya terus akan tersimpan. Besok akan dibongkar, disetel di hadapan Allah. Nilo, ingat Patu Rohman, cangkemmu ngomong tok, sodako, 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 berakhir dengan sodako, lohul ngadib, ora aweh. Kan saya mestinya dicatat pahala memerintah. Gurih ya perintah toko ratu sodako. Kayak mau kayak nyonton nih, wes nyong 14 juta, yo sampean 10.000 yo orang apa? Ya nendri kuri kembok, gih. Ayo dijakati, dijakati tuh para petani kalau sudah panen dijakati. Sing perintah malah dijaketi. Ditebasnya dedol langsung masuk jaket, lebokna ATM, wassalam. Ya langkah jaket, tanami jaket. Nah, ketika Adam dan Hawa terhentak oleh suara dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala langsung lemas. Wa akullakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan aku pun telah pernah menyampaikan kepada engkau berdua bahwa sesungguhnya setan untuk kau berdua adalah musuh yang nyata. Langsung jungkel sujud. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika dijabar rahmah, doa yang paling hebat niku bak dibaca di sana agar kesedot juga ampunan Allah dijabar rahmah. Atau ketika sedang wukuf memperbanyak itu, nah nyawis balik kiai wingi ora dewulang, iya ya jan sebalik nembe tidok kena salah orang ngundang kulo. Kula syukuran haji mulang kaya kok wis bali kiai wis bali nyong urusan diulang-ulang. Iya ya tadi. Jadi ketika dijabar rahmah, urusan nulis jenengan karo bojone rusak. Nulis Patu Rohmah plus love Teguh Rahayu. Yes, very very love. Malaikate guyu ki si kiai model apa nulis lap kaya kuwe. Donga mawon Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rob, dolim kulo datang panjenengan. Dolim. Awak kulo dolim datang panjenengan merasa dirinya tidak mengucapkan bahwa saya didolimi oleh iblis. Ndak apa? Dolamna anfusana, subhanallah. Pengakuan jujur dari Adam dan Hawa tidak merasa didolimi oleh iblis karena dirinya yang lengah. Maka pengucapan istighfarnya dolamna anfusana. Maka wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuniku dan menyayangiku, pasti aku masuk dalam golongan orang-orang yang kapitunan, merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka subhanallah. Kelincahan iblis niki sing dadosaken kula pansuyo sing derajate ahsan menjadi tsumaradadnahu asfala. Tadinya ahsan berada di surga. Apa kata Allah? Qala ihbitu. Adam Hawa, turunlah kau. Turun kau dari surgaku, turun. Tapi lihatlah.
ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa suruh turun keluar dari surga menjadi khalifatul ad, apa kata Allah? Ba'dukum li ba'din ngadubun. Sebagian dari anak cucumu Adam kepada sebagian yang lain adubun, akan bermusuh-musuhan. Melihat Papua hari ini sedih, melihat demo kaya nikah jadi anarki, ngorong-ngorong jempol tembok, sedih gula. Sedih. Apakah harus dengan merusak? Sedih. Diprovokasi ini seperti itu, orang Papua yang sudah lagi seger menikmati indahnya kedamaian, diprovokasi sungguh bangkit kaya nikah. Karena ini, Pak. Maka orang yang memahami kita dengan kita, sesama kita adalah saudara. Kal jasadil wahid. Rasul menyampaikan berkali-kali. Islam siji kepada Islam yang lain, kal jasadil wahid. Seperti saudara satu tubuh. Tapi lihat Masya Allah. Ya, demokrasi juga begitu. Contoh ini datang Aji Barang Kulon. Kan suaminya daftar lurah, lawannya istrinya karena tidak boleh nyalon sendirian. Melawan istrinya, musuh dalam selimut. Cibarang Wetan tidak kalah sangarnya, istrinya tidak kerso. Pakai Sofyan melawan anaknya, musuh hasil selimut. Layak kemulanya kesuwen kan menghasilkan produk. Harus bermusuhan. Ba'dukum li ba'din aduwun. Sesama muslim bermusuhan. Walaupun bermusuhan dalam kontak batin keakidahan, ada ketidakpuasan terhadap satu yang lain. Antara NU Muhammadiyah, Salafi, Wahabi, Syiah, MTA, macam-macam nih kok. Purna-purna bermusuhan. Yang satu tahlilan mitung dino matang bulu, yang satu tidak, tidak. Mestinya kalau yang satu mitung dina, yang satu nyepuluh dina. Yang satu matang bulu, siji nyeket, nyewidakan, jadi ini mengurang geger. Ketawanya tidak sama sekali, ya nurah papa. Sing di matang bulu dina, sing di pitung dina. Karo sing ora pada bada bae, ora bakal metu. Orang-orang jengkel, dening yang orang ditahlili, ya pada sloboto. Wabisannya diarah, meneng bae. Orang-orang. Sing ditahlili ya ora terus teka suan maring ini Kiai Faturrahman. Matur nuwun Kiai, barang jenengan tahlilan yang ora dikeplak malaikat ora nana. Semuanya diam di sana. Nggih. Tapi karena keakidahan benturan, ba'dukum li ba'din. Sampai sesama muslim menjadi terlontar kafir mengkafirkan. Astagfirullah. Niki sing sangat berbahaya. Maka ketika itu sudah ranahnya ranah cabang furuk, mestinya bukan saling berdebat, tapi saling sowan, saling sowan. Darah puluh kali teman-teman Muhammadiyah di Ranting, niku saling berkunjung. Kalau ndak minton bareng, kadang kula sing tak amriko maring ini ketua Ranting, kadang ketua Ranting yang datang ke tempat saya. Saya ditanya, gimana Ustaz? Saya didatangin ini pernah oleh bendahara Muhammadiyah. Gimana Ustaz? Ibu saya meninggal dunia mendadak, yang semestinya sih harus saya lakukan apa? Pengin seperti Rasul atau pengin seperti perintah Rasul? Ya pengin seperti perintah Rasul. Kalau pengin seperti perintah Rasul, lakukan doa dan bersedekah untuk ibu engkau. Karena Rasul disuani laki-laki sama meninggal dunia mendadak di Bukhari Muslim tuh, muttafaq alaih hadisnya. Apa kata si Rajul? Ketika ibu saya meninggal dunia mendadak, inna ummi uqtulitat nafsuha wa adhannuha law takallamat tasaddaqat. Ibu saya meninggal dunia mendadak, seandainya sempat sodako, saya diperintah untuk sempat ngendika, saya akan diperintah oleh ibu saya bersodako. Karena ini tidak ada wasiat, fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ada pahala untuk ibu saya jika saya bersodako atas namanya? Rasul menjawab singkat dengan 2-3 huruf. Naam. Ya, ibumu dapat sodakoh dari pahalamu. Muttafaqun alaih. Kenapa Rasul tidak menyebut jenis sodakohnya? Karena Rasul tahu desa mawa cara. Desa niku beda-beda caranya.
Kalau Rasul bilang na'am bitamrin, wis soka raja paling bingung, anane gedhok. Mengangkat Madinah. Gimana ya Rasul, di sini banyaknya gedhok, ndak ada kurma. Ya, walau bigetukit. Banjarnegara geger anane salak, mengangkat. Walau bisalakin. Tuh jalan lampu Bang Sukasana anane gorengan menduan karo keripik tempe. Ya, walau berkeripikin. Kanjeng Nabi ndak dakwah-dakwah menerima tamu urusan weteng. Maka pertanyaan dijawab simpel tapi umum. Naam, ya ibumu dapat pahala dari sodakomu. Terserah pakai pitung dina mangga, patang bulu mangga. Tidak pakai itu ya tidak apa-apa. Yang penting isinya doa dan bersodako, selesai. Pitung dina bisa haram, haram. Matang bulu bisa haram, haram. Pitung dina nanggap urgen tunggal. Dalam rangka memperingati 7 hari wafatnya ayahanda tercinta, akan diadakan pagelaran urgen tunggal semalam suntuk. Cita-cita ta ayu tinik nyongunjungi ngrubuh na panggung. Nggih. Nggih. Matang puluh ebeg. Mula gelasin tumpangan ebeg. Nggih. Poklam mati kabeh kletak kletuk tong 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 tong. Aduh, Pak Kaji karo Bu Kaji aja jajakan nonton ebeg musrik, Bro. Nggih. Musrik, kulo dari lurah 8 tahun tidak pernah mengizinkan ebek di desa kulo. Tapi tarik kuda lumping silakan. SD tarik kuda lumping boleh. Tapi harus ada dukun merek niku musrik. Wala tusriku bihi syai'a. Ebek sing ngasih mangani beling, wuru mangani godong gandul niku musrik. Sing nonton dosa. Pelakune luwi-luwi. Nggih. Nah, adanya Pak tarik kuda lumping. Tang tang tung tang tang tung. 1500 pelajar teng stadion Manakan Solo nari kuda lumping. Aman tuh boklam stadion. Kebon gandul yang sebelah stadion aman lah, kasih rusak orang nasi dipangan blas. Karena anak-anak yang nari kuda lumping gak makan godong gandul, makannya pizza, Kentucky. Pernah waktu hari santri, saya menyampaikan ke Pak Bupati Husein, waktu hari santri pertama. Hati-hati dalam rangka ngurip-urip ebek. Kalau kepada umat Islam, saya yang akan melawan untuk tidak nonton ebek. Tapi kalau tani kuda lumping, mari kita nikmati. Karena di situ ada dukun. Dukun itu sumber kemusyrikan dan bohongnya kegeden. Di calon lurah maring dukun, angger ngerti mesti nggo nyalon dhewek. Ki gendeng pamungkas nyalon wali kota Bogor ora dadi. Banene uli dadi dukun ngasih gendeng. Nggih. Ki Joko bodho uli dadi dukun ngasih bodho leo kalasan tobat seniki membuka biro jasa haji dan umroh. Ki Joko bodho. Wis pada tobat. Lah dukun ecek-ecek kasih dipercaya nang masyarakat muslim. Astagfirullahalazim. Hati-hati, nggih. Hati-hati pengin dagang mau supaya laris maring dukun. Dukune ora duwe warung. Nggih. Lagi sih bang pada kepriwe, masya Allah. Anaknya supaya keterima nang PNS, maring dukun. Bandingan dukunnya dua anak telu benganggur kabeh. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika punya azam, cita-cita, keinginan hidup, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri kepada Allah, bukan kepada dukun. Dukun saya pun gih, karena niki bapak ibu haji para madin tepeki, jadi kalau sampaikan niki supaya jabatan maring dukun. Kau ngeri kau orang pada berikan bangkrut tepek dukun nih. Nih kulo lagi dari lurah yang melawan pitu dukun, saking daerah kidul. Kulo nanya senjatanya satu, ayat kursi, cadangannya satu kursi. Lengger ayat kursi orang pasak kursi ini stok balang namaring dukun pitu kan masa orang geludaga. Ini dengan ayat kursi alhamdulillah kalah. Sing cerita ya wong sing golek dukun pitu ketika saya jadi kades terjadinya ketua RT mutah kobe. Riko wong sakti tad waluh sakti banget dilawan dukun pitu megel-megel. Apa jilo kan nyong sakti barang nyong gawa motor dinas ke jungkel pada blewak kayak niki. Ini metu getiye bae jere sakti nggih kan niku.
Jadi jebule bukan karena kita tidak yakin ayat kursinya yang tidak ampuh, kadang-kadang kita tajwidnya yang kurang pas. Mulana nabung tuwedeni nang pocong memedi, wis maca ayat kursi kok medine ora lunga-lunga. Lah pocongnya anu mantan guru tajwid dian nggih. Sampeyan oleh maca ayat kursi anu dempalit ana ulul qayul qayyum ulul qayul qayyum. Guyu pocongnya qayul qayul pripun yo lah. Nggih. Angger ora apal urusan maca kuwe. Malah ngisini-sini. Lebih baik bacakan doa mau makan malam belayu. I pocongnya wedi, udah seumur umur jadi pocong nembarap tepangan menungso melayu malah. Jadi kesimpulan pada hari ini surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 24, monggo nanti bisa dibuka dikaji lagi teng dalam gih. Memakai terjemah Jepang monggo mboten napa-napa niki kula kolaborasi kali tafsiripun Ibnu Katsir kali tafsir Jalalain. Jadi kenangke di sini ndak ada jawaban Adam menyatakan tidak lo malaikat ndak ngomong apa-apa, tapi di Ibnu Katsir ada karena ditafsiri dengan berbagai hadis Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan manfaat napa sing kula aturaken saestu niki dalam rangka kita bareng-bareng menjaga ngaten nggih. Karena tergelincirnya mabrur sungguh sangat mudah sekali. Mila mungkin-mungkin nambah singgul aturakan paling tidak mengisi batin kululan pangastoyo setelah marem dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi tamu-tamu yang mulia. Mudah-mudahan menjadikan tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pengumuman. Di iblis ya gila banget nih. Dene sih sukses. Oh iya kayaknya. Kayaknya nu iblis emik ya gila nggak bakso bang nggak es dingin dari kalau langsung buruk-buruk dari sukses. Niki dari Pak Haji Hartono yang tadi 25 juta, kemudian dari jamaah tadi spontan 21.896.000. Subhanallah. Mugi-mugi berkah dikabul diterima oleh Allah. Allahumma amin. Dan 120 real. Berarti 120 ribu berarti 480 ribu. Aduh, mungkin-mungkin berkah nggih. Nih, mungkin berkah. Dan insya Allah, moga-moga masjidnya juga nanti masjid yang open untuk semua kalangan. Sehingga tidak menjadi permasalahan bagi seluruh umat Islam di Kabupaten Banyumas. Ya silakan siapa saja lah puji-pujian yang masuk, orang yang masuk. Jeleng natok pada selfie yang ngono kan akeh sing kudu selfie masjid tapi kek orang mlebu ya akeh batirku pirang-pirang nggih. Sehingga mudah-mudahan sukses cita-cita Pak Bupati dalam periode kedua ini, mudah-mudahan bisa mewujudkan Masjid Kabupaten Banyumas yang berada tidak jauh dari komplek gedung IPI Kebanggaan Panjenengan Sedoyo wonten perapatan Tanjung arah kiri nek saking mriki berarti nggih. Mugi-mugi berkah Allah ridho dan cepat selesai, dan semuanya yang memberikan jariahnya kepada pembangunan masjid. Rasul telah menyampaikan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannati. Barang siapa ikut andil membangun masjid, maka kata Nabi banallahu lahu baitan fil jannati. Allah akan membangunkan rumah untuknya di dalam surga. Allahumma Allahumma kelihatan kelong duitnya selawe juta just tidak kelong, justru itu sedang dibuatkan pondasi di dalam surga untuk rumah beliau Bapak Haji Hartono sak keluarga besar pun, Bapak Haji Martono sak keluarga besar pun. Allahumma amin. Nopomolono sumpung usapung mirang ini wes nyong besi secukupe. Pak Bupati seneng banget. Berarti berapa tronton enda maksudnya cukup untuk saka satu. Oh ya 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 enggak apa-apa. Pak Bupati ngasih seneng buat pirang tronton dia lu kan kok saka siji ngarep ya lumayan anggaran anaknya kan bisa rubuh nggih. Nah dia tetap adil nggih, sing penting aja kurun pendrat 5 kilo jembok madu nggih nggih. Pendrat ya sing akeh sisan lah lungton apa pirang nggih. Mugi-mugi berkah Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
menjadi kewaspadaan sekaligus koreksi bagi diri saya pribadi. Kita selamat bersama-sama minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina wal ashabi rasulil ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jikal garibu adi misuldani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Fallahu khairun hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jam'iyatana fi hadzal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis sari wa ahlid dhairi innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik lana fi auladina واحفظهم ولا تدرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم استر عوراتنا وعيوبنا بسترك الجميل إنك على كل شيء قدير. اللهم رب الحل والحرام ورب المسعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام. بلغنا لسيدنا محمد من السلام لأداء الحج والأمرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم hajahum hajjan mabrura wa dambahum damban maghfura wa tijaratahum tijaratan lan tabur. Ya alima fi sudur ahrijna minal dhulumati ila nur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal najzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal hammi wal harami wa adzabil qabri wa adzabin nar. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يعفى وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع والدنا إلى يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.